Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Maul di Maul Trip. Kali ini Maul bakal ajak mengenang kenangan indah bersama komuter lain sebelum adanya switch over 5. Dari jalur 3 stasiun Depok, Maul bakal ajak buat naik KRL komuter lain tujuan akhir stasiun Jatinegara keberangkatan dari Depo Depok dengan rangkaian yang terdiri dari 8 kereta. Asik! Perjalanan ini dilakukan 17 Maret jam 6 lewat 51 menit. Wah, meskipun baru keluar dari Depo Depok, tapi KRL-nya langsung rame ya. Namanya juga pagi-pagi berangkat kerja. Seh, baru sampai langsung berangkat lagi nih. Memulai perjalanan loop line dari Depok menuju stasiun Pasar Minggu, Tebet, Manggarai, Sudirman, Tanah Abang, Duri, Angke, Kampung Bandan, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Jatinegara. Kitanya berangkat, sementara di jalur 1 juga udah ada komuter lain tujuan Jakarta Kota dengan 10 kereta yang belum bakal berangkat, tapi udah ditutup aja ya pintunya demi melakukan pembatasan penumpang waktu itu. Selamat pagi dan selamat datang di kereta Jaya Kom. Wah, masih ada juga tuh JPL 25 Dewi Sartika Depok. Enak ya kereta yang berangkat dari stasiun Depok, meskipun rame hitungannya, tapi tetap aja dong masih agak lega. Meskipun begitu, mari kita bersiap-siap buat diserbu sama penumpang stasiun Depok Baru. Pintu dibuka dan sedoril di depan Depok Baru Station. Jalur 1 kanan tujuan Jatinegara periksa dan turun kembali barang buat Anda. Pastikan tidak tertinggal. Tujuan Jatinegara Tapa Tarang akan berangkat dari stasiun Depok. Siapa nih dulu warga Bogor Depok Jakarta Selatan yang naiknya KRL komuter lain loop line? Ada yang tujuan akhir Jatinegara, ada juga yang tujuan akhirnya hanya sampai Angke. Dulu nih KRL komuter lain loop line pastinya menjadi primadona bagi masyarakat yang berangkatnya dari Bogor, Depok, ataupun Jakarta Selatan. Sebagian besar bagi pekerja yang turunnya di stasiun Sudirman, bagi ibu-ibu yang turunnya di stasiun Tanah Abang. Wah, itu mah rame banget deh. Tapi semenjak diberlakukannya switch over 5 stasiun Manggarai dan adanya pengurangan jalur KRL komuter lain di sana, jadinya KRL loop line ini terpaksa harus dilebur dan semua KRL yang berangkat dari Bogor ataupun Depok
menjadi KRL Bogor Line yang tujuan akhirnya stasiun Jakarta Kota. Jadi kalau yang bertujuan ke Sudirman, Karet, Tanah Abang, Duri Angke, Kepung Bandan harus transit dulu di stasiun Manggarai. Penumpang kereta kita makin banyak dan wah keadaan di luar habis hujan tuh. Ini dia nih peta rute KRL Komuter Line versi lama atau versi sebelum SO5 ya. Yang masih ada KRL Loop Line, Bekasi Line, Central Line sebelum akhirnya diganti menjadi Bogor Line dan Cikarang Line. Seperti biasa, kalau mau masuk ke stasiun Pasar Minggu, pasti kita bakal melambat, malah-malah berhenti. Tapi kali ini kita gak berhenti, deng. Langsung jalan, asik. Ngomong-ngomong nih, KRL Komuter Line tujuan Jatinegara yang mau naikin ini kan punya 8 kereta. Dimana KRL 8 kereta ini tadinya banyak berdinas sebagai KRL Loop Line. Rute Bogor atau Depok menuju Jatinegara atau Angke pulang pergi. Makanya itu, setelah diberlakukannya switch over 5, rangkaian KRL dengan 8 kereta ini kemungkinan besar berpindahnya ke Bogor Line karena memang sama-sama berangkat dari Bogor kan. Makanya tuh sekarang ini KRL dengan rute Bogor Jakarta Kota pulang pergi jadinya banyak juga deh yang cuma 8 kereta. Ya enggak sih? Ya, kali ini mau bakal turun di stasiun Tebet. Seperti itulah perjalanan kita naik KRL Komuter Line dari stasiun Depok, tujuan akhir stasiun Jatinegara sebagai loop line, dan sekarang ini sudah tidak ada. Sedih ya. Terima kasih KRL Loop Line. Dan sekarang mari kita move on, beralih ke KRL Bogor Line dan Cikarang Line. Oh iya, jangan lupa juga ya untuk follow Instagram, Twitter, dan TikTok Maul @maulana_re. Kalau suka videonya silakan di like dan jangan lupa juga untuk komen, share, dan subscribe. Ketemu lagi sama Maul di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.